Okey, hari ini kita nak sediakan hidangan sayur yang istimewa, iaitu sayur kangkung garlic. Mula-mula kita akan masukkan sedikit minyak ke dalam kuali. Okey, kita akan masukkan garlic. Untuk resipi ni, kita akan hanya angkat garlic je dan kita akan gunakan minyak dia. Okey, kita siapkan garlic dan garlic. Yang berperisa garlic. Dan sekarang kita akan teruskan dengan yang kedua. Nyalakan semula api. Dan kita akan masukkan kangkung untuk digoreng di dalam minyak dan berperisa garlic kita. Okey, sekarang nampaknya kangkung kita dah okey dan masak dengan cantik. Dan ini dah kita masukkan ke pinggan. Okey, dan tadi kita dah sediakan garlic. Kita akan taburkan atas kangkung. Ini dia, kita dah dapat dah makanan istimewa yang kita masak pada hari ini, iaitu kangkung garlic. Bagi anda yang sukakan masakan macam ni, dipanggil Chinese style kan? Bolehlah mencuba. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, ring on notification bell. Dan anda juga boleh berhubung dengan saya.